Kehidupan percintaan Boy William memang kerap menjadi perbincangan hangat publik. Batal menikah dengan Karen Vendela, Boy William sempat ramai dijodohkan dengan Ayu Ting Ting. Mereka pun beberapa kali menampilkan kemesraan di depan publik. Akan tetapi ternyata Boy William masih belum terpikir untuk menikah. Dia memutuskan untuk fokus mencari uang. Bahkan, Boy William terang-terangan menyebut pekerjaannya sebagai bagian dari kisah asmaranya. Lebih lanjut, host ajang pencarian bakat Indonesian Idol ini mengaku tak didesak keluarga untuk segera menikah. Padahal usianya kini sudah memasuki kepala tiga. Walaupun begitu, Boy William juga tak menampik memiliki keinginan untuk menikah. Hanya saja, ia berharap bisa menemukan pasangan yang cocok. Kini, ia hanya ingin menikmati hidupnya terlebih dulu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.